keluarin sama orang yang langsung punya HPH dan susah juga untuk menolaknya kan, karena aku juga udah deket sama dia. Pertama ya, agak-agak bener-bener nggak terlalu bermain dengan hati, tapi kelamaan saya di sini saya nyaman sama pemain-pemainnya, sama kru-krunya, jadi terasa syutingnya kayak bukan syuting, jadi bener-bener nyaman. Dari pas tayangan juga mereka ngeliat kok ini orang kok kayak bukan acting gitu, katanya sih gitu. Kesulitan untuk jalan sih, karena kaki bener-bener rapet dan kalau kemana-mana harus loncat atau nggak ngesot atau nggak digendong. Dan ini pas jadi mermaid juga susah untuk berenang. Dan aku tuh nggak langsung latihan dulu atau apa. Aku ditawarin syuting mermaid, besokannya langsung syuting. Jadi nggak ada persiapan. Ya tapi karena aku belajar dan aku tuh punya prinsip kalau misalkan yang lain bisa kenapa aku nggak. Jadi ya aku harus bisa-bisain.